Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, terlebih dahulu kita mengucapkan tinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan untuk kita bertemu pada malam ini. Alhamdulillah kita telah pun berada di bulan haji, bulan Zulhijjah. Hampir kesemua tetamu-tetamu Allah telah berada di Mekah dan Madinah, dan mereka akan wukuf beberapa hari lagi. InsyaAllah kita di sini berpeluang untuk melakukan ibadat korban. Alhamdulillah, tahniah kepada masjid ataupun surau An-Nur. Dikatakan ada sampai 20 ekor lembu yang akan dikorbankan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadat kita yang kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, kita juga masih berhadapan dengan pelbagai jenis penyakit. Ya, di samping COVID, kita ada influenza, kita ada denggi, kita ada HFMD, apalah nama-nama itu semua. Kita berikhtiar, kita patuhi SOP dan juga prosedur-prosedur kesihatan. Amalkan gaya hidup sihat. InsyaAllah Allah SWT akan beri kita kesihatan-kesihatan. Semoga kita terus dapat beramal untuk mendapatkan ruang ataupun peluang, menggunakan ruang dan peluang yang kita ada ini untuk mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Hadirin sekalian, kita juga berhadapan dengan fenomena-fenomena bencana yang ada di mana-mana. Yang terbaru di Baling, Kedah. Kita doakan sahabat-sahabat kita di Baling sabar, dan kita juga buktikan dengan memberikan bantuan-bantuan sebanyak yang boleh dalam bentuk fizikal atau bantuan spiritual ataupun bantuan harta benda, mani sumbangan, memberikan mereka memulihkan balik kehidupan. Kita boleh lihat seorang ibu mati dengan anak kecilnya serta ibu mertuanya dihanyutkan oleh air. Inilah air yang kita tak fikir, ataupun begitulah kuasa air yang Allah beri boleh menyebabkan kematian. Kematian itu adalah pasti, cuma sebab-sebab kematian itu ada yang ditimpa dengan banjir, ada yang ditimpa dengan kemarau atau kebakaran dan kemalangan dan sebagainya. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan ibrah daripada peristiwa-peristiwa yang Allah turunkan, Allah berikan kepada manusia untuk digunakan akal dan fikiran melihat peristiwa-peristiwa itu, bukan sekadar menyebut itu bencana alam. Memang bencana alam, tapi apakah sebab-sebab berlakunya bencana alam itu? Sudah tentu adalah kerana kelakuan-kelakuan manusia itu sendiri, yang ada di sana yang ingkar perintah Allah, ada di sana yang tidak amanah menjalankan tanggungjawab, ada di sana mereka-mereka yang tidak jujur, dan mereka-mereka yang mengambil peluang dan melakukan kepasadan dan fahisyah ataupun kemungkaran-kemungkaran. Dan Allah beri peluang dengan peristiwa-peristiwa itu untuk kita kembali kembali kepada Allah SWT, sebab Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Bijaksana dalam menentukan kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan kita terus menggilap hati kita. Hati kita ini yang diibaratkan sedang berkarat,
kalau ikut dalam mahfum maksud hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang maksud dalam bahasa Melayunya, sesungguhnya hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi, dan bila terkena air, hati itu ibarat besi yang terkena air. Kita bina bangunan ni tuan-tuan, dalam beam ni, dalam tiang ni ada besi. Besi itu tidak boleh kena air. Sebab itu dibalut dengan simen. Sekiranya berlaku keretakan dan besi itu dikena air, dia akan berkarat. Dan berkarat itu boleh membawa kepada keretakan-keretakan. Begitulah hati manusia. Ya. Ibarat besi yang kena air. Jadi besi yang keras itu kena air, dia tak tahan tuan-tuan. Nah, itulah Allah menciptakan sesuatu itu untuk kita fikir-fikirkan. Ya, jangan ingat besi itu tidak kuat. Rupanya dia kalah dengan air. Dia berkarat. Lama-lama dia berkarat. Lama-lama salutan-salutannya akan nipis. Akhirnya dia putus begitu saja. Atau patah dan sebagainya. Baginda ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang cara nak membersihkan hati yang berkarat itu? Maka Rasulullah SAW pun bersabda dan menjawab, perbanyakkanlah mengingati mati dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, jadi hadirin sekalian, kita kena ingat matilah. Umur macam kita ni, yang muda pun mati, yang tua pun mati, yang sakit mati, yang sihat mati. Ingat mati. Sebab mati datang tanpa sebarang maklumat atau sebarang alamat. Sebab kita memang tak fikir nak mati. Sebab itu hati sentiasa berkarat. Jadi nak kurangkan karat itu, ingatlah mati. Dan satu lagi katanya Rasulullah SAW, membaca Al-Quran. Jadi kita bacalah Al-Quran itu. Seperti mana dalam bulan Ramadan yang lalu kita baca 30 juzuk, khatam satu bulan, kita terpaksalah ataupun memaksa diri kita meneruskan bacaan itu. Sebentar lagi sekarang ni dalam 10 awal Zulhijjah. Hari ini 6 hari bulan. Jadi 6 hari yang lepas, dia kata 10 yang pertama tu sampai sebelum raya haji 9 hari lah. Jadi kita kena banyakkan amal. Jadi kita ada lagi 3 hari. Jadi dengan tuan jangan lepaskan peluang 3 hari ini. Malam nanti sambung dengan Quran, sambung dengan solat-solat sunat. Apa-apalah solat sunat, taubatlah ya. Sunat hajatlah. Nanti bangun sikit tengah malam nanti dengan tahajudnya, dengan tasbihnya dan semua tu. Baca lagi Al-Quran dan beristighfar lagi supaya hati kita ni jadi bersih, tak berkarat ya. Jadi hadirin sekalian, itu adalah peluang yang kita ada. Kita diberikan kesihatan sekarang ni, diberikan mata yang masih celik, mata yang masih nampak walaupun rabun, tapi nampak lagi ayat Quran itu. Jadi gunakan peluang itu, bersihkan hati kita dengan mengingati mati dan membanyakkan membaca Al-Quran. Kalau boleh kita khatam secepat-cepatnya, mungkin seminggu sekali khatam. Itu nak pertingkatkan amal kita di hujung-hujung hayat. Dan lagi jangan menyesal lah masuk kubur, nak keluar balik tak boleh lah. Tak boleh, ada ghostan. Tiada ghostan bagimu. Jalan ke depan terus dan hadapilah apa-apa yang akan kita hadapi setelah kita bertemu dengan Allah, setelah kita masuk alam barzah, alam kubur, dan menunggu alam mahsyar untuk hari-hari perhitungan kita. Allah alam. Ya hadirin sekalian, itulah, mudah-mudahan kita dapat semangat. Kerana bila kita mati, yang akan menentukan kita bersama dengan kita ialah amal ibadat kita, doa daripada anak yang soleh, dan juga ilmu-ilmu yang kita sampaikan yang bermanfaat, dimanfaatkan. Jadi gunakan ruang-ruang itu, bersedekah banyak sumbangan. Dan di bulan inilah ya, kita nak korban. Jangan rasa kedekut dengan harta yang ada itu, kerana Allah SWT menguji kita dengan sedikit harta. Korban ni kena buat tiap-tiap tahun. Bukan dah rasa buat tahun sudah tu ni tak payah, tak. Dia kena buat tiap-tiap tahun.
sama ada satu bahagian atau seluruh bahagian. Kalau seekor lembu itu 7 bahagian, kita ambil semua sekali ataupun satu bahagian ataupun 2 bahagian atau apa-apalah. Yang penting jangan tidak berkorban. Kerana ganjaran korban itu juga sangat hebat. Mudah-mudahan kita telah pun. Kalau ada lagi dalam negara mungkin tak ada tempat, tapi di luar negara ada. Jadi tonton dengar iklan kat radio AKIM tu, macam-macam jenis iklan ada. Ada yang 300, ada yang 400, ada macam-macam. Bolehlah lagi sertai sampai esok lusa. Ada tu yang sampai tutup. Sampai hari Sabtu mungkin dia tutup. Wallahualam. Jangan lepaskan peluang untuk berkorban, melakukan sunat muakkad ya, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, pada malam ini saya mengajak tuan-tuan memahami satu ayat Al-Quran. Sebab kita kata tadi kita nak baca Quran, tapi malam ini saya ajak kita memahami satu ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran. Ya, tuan-tuan yang ada telefon boleh buka lah ya, dan yang dah simpan download Android Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-14 juzuk yang ketiga, yang berbunyi zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir dan seterusnya. Tuan-tuan boleh baca, dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, yaitu perempuan-perempuan dan anak-anak, harta benda yang banyak bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, berharga berlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pada sisi Allah adalah tempat kembali sebaik-baiknya. Jadi kita ni nak mati, tuan. Allah Ta'ala bagi ayat yang begitu beritahu kita adanya zuyyina, bermula ayat tu zuyyina linnas ya. Ada hub, kesukaan-kesukaan, keinginan-keinginan, hajat-hajat, cinta, kemudian syahwat, yakni keinginan yang menimbulkan selera. Syahwat ni dia lebih lagi mendorong kita ya, yang menarik untuk memiliki dan mempunyai. Itu tiga kata kunci, walaupun ayat itu panjang ya. Tiga kata kunci ya, yang kita harus ambil iktibar. Manusia mempunyai nafsu. Allah jadikan manusia ada nafsu. Kalau tak ada nafsu bukan manusia, itu malaikat. Malaikat dia tugasnya khusus ya, tugas-tugas yang kita belajar masa kita belajar pendidikan Islam sekolah dulu, kita disebut Jibril. Jibril bawa wahyu. Dia kerjanya itu je, turun naik dunia bumi mana wahyu bagi pada nabi, pada rasul, pada nabi, pada rasul. Dia spesifik. Dia tak ada nafsu. Dia tidak ada pernah mengelak. Malaikat tak pernah mengelak curi tulang. Dia akan tunaikan tanggungjawab yang Allah tetapkan untuknya. Ya. Mikail turunkan rezeki, dia turunkan. Tak kira siapa, dia akan bagi. Allah kata turunkan, turun ya, bagi, bagi dan bagi. Tak kira lah rezeki emas ke perak ke biji ke minyak ke tanaman ke durian ke. Sekarang ni musim durian, musang king dekat Baling tu hancur habis ya. Kan hancur sebahagian lah, tak semua, akibat daripada banjir tu. Israfil tiup sangkakala, dan dia tiup sangkakala tu bukan, dia tunggu masa. Sekarang belum tiup lagi. Jadi dia dengan terampet dia tunggu ya. Jadi hadirin sekalian, malaikat tak ada nafsu. Dia tak kahwin. Dan mereka tak bergaduh. Mereka tak gaduh macam manusia bergaduh. Tuan-tuan tengok manusia bergaduh hari ni. Menuduh-nuduh, mengata-ngata,
menyiarkan maklumat-maklumat yang sebelum ni dia simpan, lepas dia tak dapat ajak, dia londeh. Atau manusia. Dia kata saya adalah saksi yang hidup tentang peristiwa ni 1, 2, 3. Sebelum tu tak cerita pun. Tapi bila dia dibuat sesuatu, dia kata saya lah. Jadi itulah manusia. Malaikat tak buat kerja tu. Jadi hadirin sekalian, kita diberi nafsu oleh Allah SWT yang dalam ayat itu menyebut nafsu kepada perempuan. Ini adalah ni fitrah. Laki-laki memang suka perempuan. Kalau laki-laki suka laki-laki, itu namanya apa? Gay. Itu Nabi Lut punya cerita. Kaum Nabi Lut, bukan Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Di zaman kaum Nabi Lut, puas Nabi Lut memberikan ajaran supaya laki-laki berkahwin dengan perempuan. Dah, buat laki-laki dia nak cari laki-laki juga. Itu di luar tabii. Itu bukan fitrah manusia. Fitrah manusia memang laki-laki berkeinginan, menginginkan perempuan. Dan begitulah sebaliknya. Dan bila dah berkahwin, hendakkan anak. Anak itu pula dalam syarah tafsir Al-Azhar, kalau tuan-tuan balik buka, anak tu anak laki-laki jadi kebanggaan. Anak perempuan dalam zaman jahiliah menjadi suatu kesusahan. Maka dibunuhlah anak-anak itu di zaman jahiliah. Ya? Jadi kalau orang tanya anak berapa? Anak 5. Tanya pula laki-laki berapa? Laki-laki 4. Wih, 4 laki-laki. Seorang hanya perempuan. Ada tu kata anak berapa? 5. Semua perempuan. Bunyi jawab pun lain macam. Kan? Jadi kalau itulah sifat kita. Jadi betul lah kata Al-Quran ni. Al-Quran kata kat manusia dia suka anak laki-laki. Jadi kita pun kalau ada anak laki-laki, macam seronok sikit, hebat sikit, waris. Itulah waris kita. Kita tanya, ada waris lah? Ada berapa? 2. Bermakna dia anak laki-laki tu. Dia tak kata anak perempuan sebagai waris. Sebab itu keturunan raja-raja di Malaysia, raja-raja Melayu di Malaysia, kalau mereka tak ada anak laki-laki, payah. Maka dia akan turun pada adik dia kalau adik dia laki-laki. Jadi itulah situs silsilah raja-raja di Malaysia, baik Terengganu, baik Pahang, baik Selangor. Ya, mereka sangat berhajat kepada anak laki-laki untuk mewarisi takhta raja yang mereka miliki. Ya, itu adalah sunnah juga. Walau macam mana pun, anak perempuan juga adalah satu rahmat. Rasulullah SAW telah menunjukkan bagaimana baginda melayani anak perempuannya. Fatimahnya, Ummu Kalsumnya, Ruqayyahnya. Jadi dilayan begitu rupa. Walaupun zaman jahiliah, orang Arab jahiliah tak suka kepada anak perempuan. Tapi Rasulullah menunjukkan contoh bagaimana untuk memberikan gambaran kasih sayang. Sebab itu kalau kita dapat memelihara anak perempuan, walaupun seorang, walaupun berdua, apalagi ramai, mereka beriman dan bertakwa, maka kita insyaAllah akan dapat masuk syurga Allah SWT. Jadi jangan kecewa jika ada anak perempuan. Tetapi ayat Quran menyebutkan ya, sunnah, atau bukan sunnah, fitrah manusia suka kepada anak laki-laki yang ramai. Jadi kalau tanya saya ada 10 anak. Orang tanya saya, berapa anak laki-laki? Saya sebutlah, kebetulanlah 6 campur 4. Jadi 6 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Jadi ada sekalian, manusia suka kepada emas perak, harta, duit ringgit. Emas perak ni gambaran kepada duit ringgit. Zaman sekarang duit lah. Itu yang buat apa ni, buat wang tiruan dan money lender apa semua tu. Amla-amla, akta-akta yang nak jaga duit, orang cetak duit dan buat duit, tak kira macam mana. Itu manusia. Mereka cari jalan-jalan yang begitu, nak kaya. Sehingga melanggar syariat Allah SWT. Tapi itu bukan heran. Sebab itu Al-Quran yang disebut ayat ini. Surah yang kita sebut tadi. Mas perak. Digambarkan sebagai lambang kemewahan. Jadi sebenarnya duit ringgit lah. Kredit kad ke, kemudahan pinjaman ya, dan sebagainya. Harta aset ta'lih, rumah, tanah. Itu sebagai harta. Di samping kita perlukan zaman Rasulullah kuda, unta yang kuat-kuat. Tapi sekarang ialah kereta. Kenderaan. Jadi kenderaan ni pula ikut jenama. Ikut brand jenis. Yang diimport sebiji, dibina di negara yang dimembinanya.
Misalnya kita beli sebuah kereta daripada Jerman, sebuah kereta daripada Perancis, bawa bahas biji, bawa bahas sini. Ada tu yang di-assemble kat sini. Kereta yang sama, dipasang di sini, di-assemble. Siap keluar dan di luar pasaran. Dan kita suka kepada kereta-kereta yang berjenama. Memang kereta ada jenama, tapi jenama yang ada kelas. Yang harganya pula berdasarkan kepada kelas dan jenama yang berkenaan. Dan termasuk juga binatang-binatang ternak. Itu juga adalah kesukaan orang. Wah, ada ladang-ladang lembu, ladang kambing, ladang rusa, ladang kerbau. Kita tak berapa suka dengan kerbau. Tapi ada tempat tu mereka banyak kerbau. Dan kita pun jarang tengok kerbau. Dan kita tak dapat bandingkan daging kerbau dengan daging lembu sebab kita jarang makan kerbau. Kita banyak makan kambing sekarang ni. Alhamdulillah, rezeki kita baik. Jadi orang di Pekan, rezekinya baik. Dan sawah ladang estate. Itu adalah 6 perkara yang disebut oleh ayat yang kita sebut tadi. Jadi hadirin sekalian, dalam menangani isu ini, Allah bagi tahu kita, kita ada syahwat, ada nafsu. Dan nafsu itu adalah ditundukkan dengan syariat. Kita boleh saja mencari harta tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Carilah cara-cara yang halal, proses-proses yang halal. Kita boleh saja berkawan dengan orang perempuan dengan proses yang halal, iaitu ada akad dan nikahnya. Jika tidak, dia jadi perbuatan haram. Dan jika berlaku persetubuhan, itu adalah melahirkan anak, maka itu adalah anak yang tak sah taraf. Kesian anak itu. Dia tak ada boleh nak bin dengan bapa siapa. Tapi dia adalah orang kampung kasar lagi, anak haram. Itu lagi orang kampung, lagi kasar punya anak haram. Dengar pun takut. Dia tak berdosa. Yang berdosa tu pak dia dengan mak dia tu. Dia adalah seorang yang suci, dan sesiapa yang memeliharanya, dia menjadi orang yang baik, dia tetap akan mendapat ganjaran-ganjaran baik apa yang dia buat. Jadi yang salahnya laki-laki dan perempuan yang tidak ikut proses syarak, syariat, tidak melakukan akad nikah. Sebab itu benda yang halal menjadi haram. Di situlah nafsu tadi. Nafsu yang jahat mengajak manusia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Dan sekarang kita lihat 2-3 hari lepas viral di satu restoran di sebuah negeri di Malaysia. Seorang laki-laki memeluk perempuan yang menjadi petugas di restoran yang berkenaan. Jadi ini adalah satu fenomena yang sangat menyedihkan, hadirin sekalian. Dalam keadaan kita ada kuliah merata-rata. Kalau di sini kuliah maghrib, kuliah subuh, di setengah tempat kuliah zuhur, di masjid ada khutbah, dalam radio, dalam TV. Tetapi masyarakat di luar sana masih tak mampu menahan nafsu mereka. Yang dipeluk merelakan dipeluk, yang memeluk itu sudahlah satu hal. Jadi ini dua-dua ni dia sama aja, dia macam magnet, negatif positif. Patut yang dipeluk mesti melawan dan meronta, menggambarkan saya bukan bahan-bahan murahan. Dan dilihat oleh ramai orang dalam restoran yang berkenaan. Jadi Jabatan Agama di negeri yang berkenaan sedang bertindak melihat CCTV. Jadi bahan itu kena tengok CCTV. Kalau ada CCTV, kalau tak ada tengok ni siapa merakam dengan gambar telefon, nak kenai muka siapa lelaki itu dan siapakah perempuan itu. Barulah nak kenakan enactment peraturan agama Islam di negeri yang berkenaan untuk didakwa. Nak dikenakanlah kalau didapati bersalah dengan saksi-saksi yang ada, maka dihukumkanlah denda sekian. Kalau nak lagi, disebat sekian, dipenjara sekian. Ada tiba-tiba 356. Kerana undang-undang itu masih tak dipindah lagi, masih kekal dengan 356. Ini enactment jenayah syariah di negeri-negeri, sama ada di Selangor ke, di Terengganu ke, di Kelantan ke. Walaupun dipindah tapi tak dapat laksanakan kerana kita tertakluk dengan undang-undang persekutuan, undang-undang sivil. Jadi hadirin sekalian, itu yang kita katakan tadi bahawa manusia ini ada nafsu dia, dan nafsunya perlu dikawal dengan syariat. Dan bagaimana syariat itu dah diturunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh-contoh bagaimana syariat itu diamalkan.
Dan kita juga melihat hari ini tuan-tuan, fenomena-fenomena maklumat dalam media sosial yang kadang-kadang tak masuk di akal. Kita ada akal, kita orang Kedah. Ada otak, kita belajar ilmu. Kata ilmu itu hendaklah sesuai dengan munasabah manusia. Imam Syafi'i ada kata, sesiapa yang mempelajari Al-Quran, besar harga dirinya. Jadi alhamdulillah kita minat Al-Quran, kita suka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita, sesiapa yang mempelajari hadis, tinggi martabatnya. Hadis tak boleh ditinggalkan. Kena cari hadis-hadis ini. Hadis kena ada dia punya kaedah. Carilah hadis yang sahih, hadis yang hasan. Hadis-hadis yang daif untuk tujuan beramal, bukan untuk tujuan buat hukum. Hadis-hadis maudhu' palsu jangan diikuti. Jadi ada macam-macam kategori hadis. Kita kena belajar. Kena tahu bagaimana klasifikasi. Jadi kalau begitu, kita carilah sumber daripada yang sahih. Kita baca hadis Bukhari, hadis Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Yang lain tu kita tak payah baca lah. Tak usah. Sebab yang tu pun dah ratus-ratus ribu lah. Dah terlalu banyak. Kita fokus kepada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka-mereka yang siqah, yang baik, yang memang tak ragu-ragu lah. Bukhari, Muslim, Tirmizi dan sebagainya. Sesiapa yang mempelajari bahasa, lembut hati dia. Bahasa apa saja bahasa. Kita di Malaysia bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kalau boleh belajar bahasa Cina, bahasa Tamil untuk tujuan dakwah, untuk bercakap dengan komuniti-komuniti yang bangsa-bangsa dan suku-suku yang lain. Kita bagus kalau kita banyak mengetahui bahasa-bahasa. Dan yang sesiapa yang mempelajari matematik, ini Imam Syafi'i sebut ni, ilmu hisab. Tajam pandangannya. Dan siapa yang tidak memelihara dirinya, maka tidak beratilah ilmu dia. Jadi ilmu hisab ni tuan-tuan, dia memberikan logik fizik, kimia. Dia memberikan logik. Sekarang orang heboh kata tinggi menara yang Fir'aun bina tu 15 km. 15 km. Ini tak percaya pun tak rosak akidah tuan-tuan. Tak percaya pun zaman tu zaman sihir. Memang Fir'aun ada bina piramid. Kita tak tahu tinggi berapa. Tapi dari segi logik, sains dan ilmu hisab, bila makin tinggi oksigen makin tak ada. Jadi bagaimana orang nak naik bina bangunan yang tinggi setinggi itu? Saya bukan pertingkatkan 15, 7 km. Prinsipnya matematik yang Imam Syafi'i sebut ni, Imam Syafi'i sebut, siapa bijak matematik, tajam pandangannya, cerdik akal dia. Logik ke tidak? Setinggi itu. Tak percaya pun tak ada masalah. Percaya pun boleh jadi rosak akidah juga sebab hukum, sains, natural. Sebab itu kita kena bijak dalam hal ini. Kita tidak mengkritik siapa, tapi ada maklumat itu di media masa dan ada yang kata tak betul, ada betul, ada rujukan, ada kitab. Tak apa. Kitab ni pun tuan-tuan, saya dulu kerja kat JAKIM. Ada satu section di bawah saya lah. Section menapis buku-buku yang dikuatiri tak betul. Jadi ada pegawai lah, kita arahkan pegawai, kerjanya baca buku. Dia akan bacalah buku tu, satu bungkus surat ke satu bungkus surat. Dia akan jumpa, dia akan highlight. Dia akan maklum kepada satu jawatan kuasa, namanya jawatan kuasa penapisan, penerbitan. Jadi budak-budak muda balik daripada universiti, salah satu daripada section yang mereka kena masuk, masuk section penapisan, membaca buku-buku. Tak kira siapa tulis. Terutama tokoh-tokoh yang meragukan, baik dalam versi bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Baca, dia lapor. Terdapat beberapa keraguan, kita bentang. Saya setiausaha, catik je lah, keraguan muka surat sekian, sekian, sekian. Maka dengan ini diputuskan, supaya masyarakat jangan membaca buku-buku ini. Jadi tak semua buku betul. Jadi itu satu hal. Jadi bermakna kita yang ada akal, kena guna akal, kena tabayun, kena siasat. Walaupun mereka sebut buku, nama syekh panjang, menjela-jela nama syekh tu, kena cari riwayat syekh ni daripada mana, siapa, lahir di mana. Kemudian siasat lagi, apa dia punya aliran pemikiran, semua tu kena siasat.
Sebab itu dikatakan tadi, cakap-cakap manusia ni ada yang betul, ada yang tak betul, dan boleh ditolak, tak ada masalah. Kita tak percaya kerana yang maksum hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cakap Rasul tak boleh kita tolak, sebab Rasul bercakap atas wahyu. Rasul bercakap atas pilihan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Timbul lagi pedang Rasulullah seberat 200 kilogram. Wah, tuan-tuan, saya susah hati ya dengar macam tu kan. Tak kiralah siapa cakap pun, saya tak akan setuju langsung. Sebab 200 kilogram ni berat. 1 kilogram pun dah berat. 200 kilogram ni 2 kali badan Razak. Razak sekarang berapa? 90 kilo. 2 kali setengah nak angkat pedang besar tu. Memanglah manusia masa tu saiznya besar. Kalau dulu 10 kaki tinggi, kita 5 kaki. Tapi biologik lah. Jadi tak apa. Jadi benda-benda macam ni, tuan-tuan, cerita-cerita macam ni kita dengar dan kita tabayun lah siasat. Buku mana dia pakai, sumber mana dia tunjuk, kita tanya balik ustaz-ustaz lain. Itu kaedah kita. Tak boleh terus, percaya lagi dahsyat lah. Tak boleh. Itu tujuan kita, untuk memberikan imbangan balik maklumat-maklumat dalam media masa yang bertaburan. Tuan-tuan boleh buka, saya pun pening tengok. Macam-macam, tapi saya kena cari sebab nak tengok. Nanti ada kawan ulai, kawan ni betul kan, tak betul. Jadi kita nak cari yang terbaik, ya, biar betul padan, biar betul logik, matematik. Itu memang saya beritahu, kena belajar, kita kena pandai matematik, kena pandai fizik tu dalam konteks hukum law of gravity, dari jatuh ke bawah, dari bawah naik ke atas. Betul macam naik lift, naik ke atas, turun ke bawah. Itu hukum-hukum yang kita patut raikan, dan kita kena faham kaedah-kaedah itu. Jadi hadirin sekalian, ini adalah perkara-perkara yang kita katakan tadi, malaikat dia tugas spesifik, dia tak ada hal semua ni, dia hanya taat pada perintah Allah SWT. Yang jaga neraka, jaga neraka, jaga syurga, jaga syurga, yang tulis ni, rakib atid ni tulis, yang tulis baik, tulis jahat, nanti lapor, ya. Mungkar nangkir, yang kita duk talqin orang tu, bila datang makhluk itu ini, bila tanya jawab tu, jangan tu, mungkar nangkir, dia soal lah. Dia soal, tak kira siapa mati, dia soal. Ulama ke, tak ulama ke, dia akan soal. Lepas tu ditalqinkan kepada yang hidup, bagi tahu pulan binti pulan, jika datang makhluk Allah ini, jawablah dengan senang, dengan apa semua, kita diajar, dilatih gitu. Jadi adun sekalian, inilah perkara-perkara yang kita kena fikirkan, kita kena ambil iktibar, kita kena ingat pesanan-pesanan Rasul, pesanan mereka-mereka yang menjalani tugas kita lah untuk berdakwah, menyampaikan saja. Dan dalam berdakwah kita mesti jujur, beri maklumat yang munasabah, tak lari pada syariat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat petua tu, dapat mengingatkan, dan kita terus beribadat, kita sujud. Ketika kita sujud, manusia di apa ni, makhluk di langit, dia sampai ke langit sana. Jadi mudah-mudahan kita sujud dengan ikhlas. Allah Ta'ala menurunkan malaikat yang buat catatan bahawa hari ini ada hamba-hambanya yang sedang sujud. Sekarang kita bersama, kita lah malaikat. Yang nanti dia balik, dia lapor, buat laporan kepada Allah Ta'ala. Allah bukan tak tahu. Allah tahu, tapi Allah mendidik, menjadikan malaikat untuk buat laporan. Kerja malaikat ni turun, naik, buat laporan. Jadi dia Allah tanya kepada malaikat, dia cerita apa tadi. Mereka takut kepada seksaan-seksaan-Mu, ya Allah. Jadi, mereka tanya cerita pasal syurga dan neraka. Jadi, Allah Ta'ala tanya, mereka ni pernah tengok syurga ke? Tak pernah, ya Allah. Tapi mereka nak masuk syurga. Jadi, saksikanlah bahawa kalau mereka kekal ikhlas, mereka kekal beramal, insya Allah mereka akan masuk syurga. Begitulah. Ya? Tiap-tiap hari ada malaikat turun. Jadi, dia kerjanya begitulah, spesifik. Ya? Yang mereka tak pernah mengelat, tak pernahlah mencuri tulang, dan tak pernahlah minta rasuah. Kalau manusia jangan, adalah benda-benda yang nak diajar. Misalnya dalam 2-3 minggu lepas, tuan-tuan mungkin dapat satu rakaman
satu cadangan daripada sebuah masjid, ya, supaya diberikan hadiah kepada anak-anak datang sebarat solat subuh sekian ringgit. Datang je lapor ke AJK dapat RM5. Adakah kita nak didik anak-anak kita begitu untuk solat? Ya, memang potensi umumnya okey, tapi anak-anak kita nanti sampai tua kalau tak ada duit tak main masjid. Mungkin kecil okey, RM5, RM10, RM5. Nanti bila dia dah besar gini, eh dulu aku kecil main masjid dapat duit, besar-besar tak ada, tak boleh. Itu keadaan tak betul, ya. Kalau bapa nak bagi lain, ini sampai masjid nak bagi. Itu satu hal yang kurang wajar. Saya cakap saya tak setuju, saya jawab je dalam tu. Saya kata tak setuju. Ini bukan keadaan yang betul. Ya. Keadaan yang tidak betul. Sebab itu akan melatih manusia budaya rasuah. Dia kecil-kecil pergi masjid dapat duit, besar-besar dia tak dapat duit, dia punya kerja di mana, tak ada hulung apa, tak boleh, tak boleh. Ni betul, kita patut padanlah kalau nak didik anak ni, tugas kita mendidik bukan merasuah anak. Kalau hampir masjid subuh-subuh pak heret, nanti dapat RM5, dapat RM10, esok pergi lagi. Dia pun rajin pejam celik pi dapat duit, pas salam cabut, tak boleh. Jadi ini satu, walaupun saya jawab dalam tu, saya tak peduli, saya tak sokong dan saya tak setuju. Dia tak setuju saya, tak apalah, saya pun tak setuju dia. Jadi kita draw. Jadi saya berpendapat mendidik anak ini dengan cara-cara yang disuruh oleh Rasul SAW. Bagaimana boleh baca buku Nasih Alwan, bagaimana mendidik anak. Jadi kita baca kitab lah. Baca kitab. Jadi hadirin sekalian, jadi mudah-mudahan kita terus menggunakan akal waras kita, bijak matematik, bijak fizik, bijak hukum alam, bijak semua. Kita kena ada maklumat-maklumat asas. Orang tak boleh goreng kita lah. Tak boleh goreng kering gitu ya. Kita bukan pendengar penglipur lara. Sekarang ni orang kata sibuk dengan Mak Kilau punya film. Aku pun tak boleh campur. Tapi kadang orang cakap pasal filem pula. Jadi musim bercakap ikut musim. Tak apa. Tuan-tuan tengoklah. Saya tak tengok lagi. Tapi saya dapatlah ulasan-ulasan, macam-macam ulasan. Saya nak tengok nanti, tengok macam mana. Siapakah ulasan yang terbaik? Bukan salah filem tu. Bagaimana skripnya, bagaimana epic filem itu disebut dah. Pengarah sebut ini epic. Epic ini satu maklumat yang disesuaikan dengan kisah sejarah. Jadi bagaimana skrip tu? Jadi pengulis skrip, jadi yang reti skrip, tu ada lembaga penapis filem. Dia pergi, dia tengok ya. Dia berkata patuh syarak. Oh bagus ya, patuh syarak. Jadi tak ada perempuan tu dah herat. Wallahualam. Siapa tengok kita. Betul ya? Tak ada orang perempuan yang dedah orang. Tak ada bahasa-bahasa yang, tapi masih saya ragu-ragu. Saya belum tengok lagi. Nanti saya akan tengok. Saya akan bagi komen lah kat tuan-tuan. Kalau saya tengok lah. Kalau tak tengok, saya tak bagi komen lah. Jadi ada sekalian, tak kira lah filem ke, lagu ke, nasyid ke, sajak ke, apakah, dia mesti berdasarkan kepada nak meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kira syair-syair hebat, itulah syair zaman-zaman jahiliah dulu. Dia punya bahasa cukup tinggi, sebab itu Allah turunkan Quran, mengalahkan segala bahasa-bahasa syair orang Arab zaman tu. Dia berlagu dengan syair itu, seranyut satu malam. Mereka ada apa? Saimbra syair ketika itu. Tu lahirlah manusia-manusia hebat dalam syair. Ya. Maka Allah turunkan Al-Quran yang hebat dengan dia punya ayat yang melembabkan Umar Al-Khattab bila dengar ayat Quran langsung lembut dan menerima Islam. Begitulah hebatnya. Ya. Jadi ada sekalian, kita katakan tadi dalam menangani dan menanggapi dan melayari hidup dunia maya yang ada hari ini, kita mesti merujuk kepada kawan-kawan ni, betul ke tak betul ni. Kita kena tanya dulu, munasabah ke tak munasabah ni. Dia baca kitab ni, kitab Arab tuan. Kalau kitab Arab, dia memang baca dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi tu kena tengok tu. Jadi kalau 19 Arab, tulis 19 Arab, dia kena baca Arab, dia jadi 91. Banyak beza tu. 19 kan satu. 19 tulis Arab, dia kena tulis
Siapa dulu? Satu dulu ke sembilan dulu? Ha, tu, kita nak bertengkak tu 2-3 jam tak selesai. Tulis harap. Ya? Alif, bata. Nak tulis 19 tu tulis satu dulu ke sembilan dulu? Ha, kena mengaji harap. Nahu harap macam mana? Jadi bila silap tulis, silap baca, silap maklumat. 19 lawan 91. Weh, jauh beza. Ha, 70 lebih perbezaan. Ha, jadi sebab itu, bila nak mengaji bahasa, mengaji betul-betul bahasa tu harap tulis dari dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Rumi, dari kiri ke kanan. 19, 19. Kalau Arab, 19, 19. 91, jadi itu. Penin. Penin. Itu baru 19. Dah cerita 200 kilogram. Tulis macam mana. Ada perpuluhan. 287 perpuluhan. Yang satu itulah yang sepatutnya. 1 gram perpuluhan. Wallahu'alaikum. Jadi kalau 1 gram pedang tu menasabah lah, main piong-piong tu 200 kilogram nak angkat. Macam mana kena main malaikat tu lu angkat? Malaikat, malaikat tu lu angkat. Insyaallah. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, kita tak payah berlatih panjang-panjang. Kita nak jadi manusia yang terbaik, yang nak diredai oleh Allah SWT. Saya katakan tadi, kita banyakkan zikir, banyakkan baca Quran untuk menghidupkan hati kita yang berkarat. Kita hati sedang berkarat. Cuci hati itu dengan zikir. Zikir itu boleh dibuat dengan pelbagai bentuk. Zikir ini pun jadi perbahasan yang yang hebat dalam dunia maya. Duk pumpang tak habis-habis. Tuan-tuan tengok ni lah. Saya pun tak mau sebut apa. Tapi yang saya nak sebut, zikir yang paling selamat, yang tak ada ragu-ragu, yang tak ada khawatir apa, baca Quran dari satu ayat ke satu ayat, insyaAllah selamat. Habis cerita. Nak habat, nak khatam satu hari sekali pun boleh, dua hari sekali pun boleh, tiga hari sekali pun boleh. Kita baca Quran dari surah Al-Fatihah sampai kulang tu benar-benar, kita baca elok-elok, kita ulang elok-elok. Di samping zikir-zikir yang lain, yang spesifik jumlah tertentu, itu tak apa, itu tambahan. Nak subhanallah 100 kali pagi, 1 kali petang, tak apa. Nak selawat 100 kali pagi, 1 petang pun tak apa. Tapi Quran jangan tinggal. Itu yang paling selamat. Tak ada keraguan, tak ada kekeliruan, tak ada siapa nak kata tak betul lah. Kalau ada juga orang kata tak betul, memang dia itulah tak betul. Itu dah habis tahu lah. Habis itu. Habis itu, tuan-tuan, jangan ragu-ragu dengan Quran. Dan Quran sekarang sangat mudah. Tuan-tuan ada Android, tuan-tuan download, tuan-tuan boleh baca bila-bila masa. Tak payah ada wuduk, boleh baca. Dia dalam ni saja. Sambil-sambil tunggu lampu trafik 33 minit tu. Dia kalau simpang-simpang yang lama lampu trafik tu hijau ada nombor. Ada 200. Dia tak turun 199, 198. Tuan-tuan boleh baca satu muka surat lah kat sini. Sambil-sambil tunggu hijau tu. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Pum, tiga lagi lima. Kau tutup, pegang setengah jalan. Zikirlah. Zikir dan zikir dan zikir dan fikir. Kata orang tabligh. Zikir dan fikir. Fikir umat. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Kedai orang Islam, saya kata tadi, laki-laki pelanggan peluk pelayan perempuan yang bertugas. Perempuan yang bertugas tu pun tak mengamuk. Ini masalah besar. Patut dia libas lah dengan karate tu kan. Orang tak nak bini kan? Kalau nak bini, nak bini juga, kita ikut prosedur berbini. Kita pergi akad nikah. Jadi tak ada. Jadi kalian, mudah-mudahan kita dapat ingatan ini dan kita doakan, kita diberi bimbingan seterusnya oleh Allah SWT dengan masa yang ada, baki umur yang tak tahu berapa lagi, lagi sekali matematik kena betul. Kita punya baki umur ni kita tak tahu. Yang dah lepas tu baru 60 tahun. Baki tak tahu. Matematik kena betul. Bukan aku baru 60 tahun. Telah 60 tahun. Baki tak tahu. Baki boleh jadi besok, boleh jadi lusa, tak tahu. Matematik kena bijak. Kalau konsep jurukur dengan datuk ni, dia kena batu satu, batu dua. Pakai surveyor tu. Pum. Tembak-tembak betul kena batu. Tapi macam tembak anak bulan lah. Tembak-tembak tak nampak anak bulan sebab ufuk dia dah relung dengan awan. Itu pun ilmu jerukur juga. Tengok. Baru ni mereka tengok anak bulan tak nampak.
tengok anak bulan raya nampak rezeki lah. Kita dapat awal sehari puasa. Insyaallah. Bukan jangan marah juru tengok. Juru tengok dia dah beri amanat. Nampak hilal istihar. Tak nampak hilal tak sebut. Mana ada penyimpan mohor kata dengan ini raya besok kerana anak bulan nampak. Dia tak pernah nampak. Tak sebut. Dia cuma kata dengan ini disiarkan besok hari raya. Ha. Jadi kenapa? Kerana anak bulan kelihatan. Tak ada. Dia tak ayat tu tak ada. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan menggunakan akal waras, pendidikan yang kita terima, ilmu asas Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas, tengok ulama-ulama yang siqah, tuan-tuan guru yang siqah, yang kita yakin dengan dia, amalan dia, kalau dia menjabat jawatan hebat, dia tak rasuah, itu umat yang bagus-bagus. Yeah? Jadi ulama yang bagus ni, kita ambil, saya dah sebut 2 bulan lepas, Hamka. Sebut orang yang dah mati, yang hidup belum pasti. Sebab selagi dia hidup, dia banyak lagi cubaan-cubaan nafsu ayat yang kita baca tadi ni. Selagi dia hidup, dia belum melepasi cubaan dia. Jadi tunggu sampai dia mati, baru kita kata, Alhamdulillah, dia ni lulus ujian. Maka bolehlah kita jadikan dia sebagai contoh. Jadi mudah-mudahan hari ini kalian, kita gunakan ruang itu dan yang mana baik itu dari Allah, lemah sendiri. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Ya. Kiranya tak ada, saya mohon ampunlah. Kita tak tahu siapa dulu yang tak ada. Kita tak tahu siapa dulu tak ada. Boleh jadi saya, boleh jadi tuan-tuan. Atau kita sama-sama jumpa di sana pada hari yang tertentu. Kerana sekarang mati pun dah ramai. Sehari dua, tiga, dua, tiga. Kenapa? Jatuh. Ya. Aku begini. Wallahualam. Akhir dengan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusril ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.